Nih Pak, mohon maaf nih, ini anak saya mau disekolahin. Istri. Pak ini gimana, bisnya belum datang-datang Pak? Saya nungguin udah 3 jam. Iya Pak. Yang namanya urusan bis itu kan udah aku bilang. Iya. Itu yang ngurus itu Sule, jangan ngurusin ngomong-ngomong lah ke saya. Ya kalau misalkan ada Sulenya mah, kan ini gak ada, saya udah nungguin. Nih iya. Itu saya jadi ini. Siapa istri Bu? Kirain ini Popon. Bukan Popon toh. Udah tuker tamah Pak, itu mah Popon. Kamu kenapa bisa ketuker begini? Iya saking lamanya nungguin Pak. Ya. Istri kamu itu Popon. Saya kelamaan nunggu suami saya datang. Udah iya, saya ada yang ada. Bukan apa. Oh, boleh. Nih istri apa? Saya. Yang kata itu, saya juga apa coba. Ini, istri saya itu kan lama dandannya. Kalau ini mah gak usah dandan juga udah gini aja. Iya sama gini. Makanya ini dia yang lebih. Pokoknya siapa cepat saya boleh, bawa. Gak boleh. Suami saya juga lama kalau nyisir rambut. Lama pisan udah saya mau bawa dia. Kan aja. Rambutan. Pusing ya. Karena puasa juga karena puasa. Tapi jangan sampai pusing karena puasa. Hingga ketukar istri, gak boleh itu. Sementara aja ini mas selama mudik. Weh, kamu ini bagaimana? Sementara. Yang namanya gimana, bis Pak? Ya, untuk perjalanan pulang pergi itu kan sudah ada yang ngurus. Gak ada. Perusahaan bisnya sama Sule tadi. Tapi bisnya gak ada Pak. Iya Pak, ya, gimana? Udah, tunggu sabar. Sabar gimana? Toh. Ini juga udah sabar segala bare begini. Ini udah sabar ini. Mas segala bare. Saya mau. Pokoknya saya mah enggak mau, pokoknya mudik ah. Nah, nanti gua aku tak tanyain sama dia. Kemana ya? Mama. Mama bapak di terminal udah 1 minggu. Eh, Jaja kesel. Kamu mah kenapa pegang-pegang gitu? Iya, saya ini kan istri saya. Saya mah enggak pegang-pegang sama dia. Istri saya enak aja. Kenapa robah? Lah tadi mah saya enggak sama ini. Astagfirullahaladzim. Kamu mah udah 3 hari. Aja sama dia. Udah 3 hari kali sama istifat. Dia kamu. Enggak apa-apa. Yo wes. Sesama. Pak gimana, Pak? Sesama. Pak gimana ini, Pak? Ayo, Pak. Ini gimana, Pak? Turunkan harga. Bentar. Pak gimana ini, Pak? Pak gimana ini, Pak? Sama ini, Pak. Pak gimana? Pak bos, mana bos? Itu saya tim bos sudah pada asem. Saya udah JR mabok, iya, Pak. Mobil urusan. Ada JR enggak? JR. Soalnya nanti tak tanyain sama Sule. Kan Sule loh, yang udah ngurusnya. Mana tahu saya pokoknya mah harus ada bisnya. Nah, iya. Balik lagi. Kan saya suruh tunggu di lapang, malah balik lagi. Ini. Udah berapa jam? Saya kalangsut nyari lapang tadi. Di parkiran, bukan di lapang. Ini bisnya mana? Kasihan ini. Di lapang, janjinya di lapang. Iya. Nah, tadi kamu kan duluan ke lapang. Iya, kita udah di lapang. Udah 3 jam, Pak, nungguin. Pak, saya udah JR tidur, JR mabok, JR apa, Pak? Belum datang. Belum datang. Dulu sabar. Sabar gimana, Pak? Ini ya sabar bagaimana? Aja pokoknya nanti juga datang. Itu gitu. Yang di lembur sudah teleponan ini iya. Gimana? Bilangin ke lembur sabar. Ah, udah berangkat belum dari sananya busnya? Katanya 15 menit lagi. 15 menit dari tadi, Pak. Ini lontong saya udah sampai ini udah 20 hampir 24 jam nunggu iya. Ya iya. Dari keberangkatan. Sinyal ini. Yuk. Kenapa bawa ini mudik? Pulang aja. Oh, bukan, ini juga mau mudik. Jelasin dulu mengenai bis itu kapan berangkatnya. Sabar, duduk. Duduk. Bukan masalah sabar-sabarnya. Duduk, sabar di mana-mana juga sabar. Bulan puasa itu menahan kesabaran. Iya, betul. Udah, duduk. Bisnya ada nggak? Ono bisnya. Diam dulu, sabar dulu. Tenang. Oh, iya. Segala sesuatu hal itu kalau kita hadapi dengan kesabaran, betul. Pasti akan berhasil. Jadi ya, jangan itu, ribut. Betul, Pak. Maaf. Nah. Sepi kan? Sepi. Iya. Ya kan enak. Suruh diem Bapak. Enak kalau gini. Kalau tadi berisik begitu. Terus mudiknya gimana Pak? Mudik mah biasa. Mumu adidi apa mudik. Biasa. Bisa ada. Maksudnya buat bawa. Tadi saya telepon sama orang yang punya bis. Iya. Halo? Ya, di mana? Kata dia. Iya. Lah, kok di mana? Saya dong yang nanya di mana gitu. Ya, betul. Tunggu sebentar. Ada problem. Nah, saya pikir itu mungkin dia lagi benerin dulu karbu. Karburatornya kan manual dia tuh, dia bikin injection, gitu. Ini apa ini bis Pak?
Iya. Bis atau apa atau motor ini ojek bukan? Bis juga ada, injection juga ada. Ada. Bis juga. Apa nggak tahu? Aduh, pengetahuannya gak kurang. Nggak tahu. Bis mah ada juga rem angin. Kan semua rem juga angin. Nih, boleh mudik tapi sesuai dengan prokes protokol kesehatan. Iya. Supir, kondektur lagi divaksin dulu. Oh, gitu kan iya. Harus sampai dengan betul. Ini booster biar tayangannya bagus. Itu mah buat TV, Pak. TV yang suka digitu-gitu. Nah, itu. TV digital sekarang mah udah gitu. Digital. Ini bis, Pak. Sekarang mah siapin dulu mental buat naik bis yang biasa mabok. Bukan apa-apa yang takutnya itu. Ini kan Bapak baru jawab lagi tadi enggak? Bapak pintar sih. Bapak pintar. Ini perusahaan bisa rugi kan udah bayar itu. Enggak bakalan rugi. Yakin sama. Tunggu aja nanti juga datang. Ada tapi kan ada. Di mana itu bisnya tuh? Ini orang enggak sabar ya dari tadi. Ya. Nah, tuh. Bis vaksin. Datang juga. Ini kenapa ini kepalanya? Kenapa ini, Pak? Weh. Ini tadi jatuh. Jatuh. Belah. Makanya diikat. Diikat. Di mana ini tukang bisnya ini udah datang ini? Perusahaan. Mana itu? Ini mana udah bisnya? Saya udah malu nih untuk ya. Ini. Maaf, mana bisnya? Sebelumnya saya minta maaf. Jangan sosok alim lah. Ya. Maaf. Bukan, ini saya ada yang mau disampaikan, ini penting. Apa? Ya pen... usah pidato mau ya. Bis, mau mudik. Bukan, saya ini kan Bapak itu tadi nyarter mau bis. Iya. Ya. Ya. Jadi kebetulan tadi saya lagi di jalan. Betul. Ini mohon maaf ya sebetulnya saya malu. Jadi bis saya itu ceritain. Ada tunggakan udah 5 tahun. Jadi baser kan? Anda baser kan? Enggak baser kan baser. Baser apa? Wah, jadi baser. Jauh-jauh jam dulu. Oh iya. Jadi pas di jalan tadi nunggak. Bisnya nunggak. Iya, udah 5 tahun ditarik leasing. Drama. Nah, ya, yang benar. Sabar, Bapak sabar. Gimana coba yang jelas? Jadi tadi saya menuju ke sini. Bapak naik. Udah rapi. Rapi. Ditarik leasing. Bisnya? Ya, pakaian saya juga ditarik semuanya. Semuanya ditarik sama leasing. Iya, tuh, kan? Saya bilang apa? Iya, bilang apa, Pak? Bang, harus bertanggung jawab nih. Ini bisnya mana bisnya? Ya iya Bapak, kan yang nyari bisnya. Siapa nggak tahu? Kok nggak tahu? Siapa untung juga belum dapat. Udah ditarik sama leasing. Sini jelasin aja sini. Ini gimana ini? Bisnya mana coba? Ya tadi saya kan coba udah ceritain, saya lagi kesini udah rapi semuanya. Bisa itu ada tunggakan 5 tahun. Ditarik. Sebentar Pak, kejadiannya jam berapa tadi? Oh diketik. Oh diketik. Ya apa? Ini ngebe apa? Ya apa? Aduh. Tarik. Jadi gimana kalau gitu kan berarti ini karyawan saya gagal mudik dong. Ya. Dengan berat hati ya ada sih saya ada motor. Coba alternatif lain gimana ini? Masa mudik di rumah motor. Ada motor bisa giliran lah. Wah. Wow. Enggak benar, kalau enggak benar. Udah gini aja deh. Udah gimana? Ini kita oper alih lah. Oper alih gimana? Ini mau mudik, Pak. Ini mudik ini mau mudik ini. Ya kan bisnya ditarik leasing. Iya. Ya. Kita naik perahu gimana? Bisa orang naik laut. Enggak ada sungai. Gimana pokoknya? Pak, saya tidak mau tahu pokoknya. Ini harus bertanggung jawab. Semua ini harus diganti rugi oleh Bapak. Betul. Wah, BP ini BP. Usir dia dari kampung sini. Ganti rugi. Bukan. Uang saya juga ditarik, Pak, yang kemarin. Tidak mau tahu punya kalau tidak saya bawa, Pak. Wow, saya bawa. Jangan main hakim, garis. Jangan main hakim. Sendiri. Ini harusnya Bapak yang bertanggung jawab. Bapak. Udah sekarang gini aja, Neng, sini Neng, semua Neng, kumpul. Ayo. Kumpul, biar jelas nih mah ya. Iya. Ya. Biar jelas, biar tenang semuanya. Ya. Coba lihat ke arah sebelah sana. Iya. Ah. Oh. Wah, ini gimana? Ya udah, pokoknya tenang semuanya karyawan, ya. Pokoknya mudik nggak mudik, lebaran itu udah pasti datang. Mudik nggak mudik, lebaran itu sudah pasti datang. Jadi yang penting mah kita apa? Lebaran. Menyambut hari kemenangan semuanya. Ya. Gak usah pusing-pusing. Dimanapun lebarannya. Oke? Ya. Oke. Okay? Ya.